sebetulnya ya itu butuh kesabaran, kita harus sabar. Kalau enggak sabar ya ini yang terjadi. Ayo, kapok pura. Ayo, modar kowe, Pak. Ayo. Pak Wono diwek gabus akeh, aku mek betik tok ae. Ayo, panganan-panganan kono kayune ayo. Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya, Rian AP Gaming. Oke guys, untuk hero pertama sini langsung saya ambil rupinya mana. Nah, ini rupi guys. Pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan Commander Yuki guys, skill 3. Ini lagi enak-enaknya pakai Yuki skill 3 combo Weapon Master guys ya. Di round pertama ini saya masukkan rupi sama ini aja guys, si Marty sama Valir. Untuk item pertama nanti semoga saja dapatnya flicker guys ya. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini, klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update konten berikutnya. Ayo flicker yuk, dapat. Aduh, gak ada flicker guys. Ambil retrinya aja kalau gitu. Angela ambil, Rafaelanya jual aja guys. Ini Valir ambil juga. Terus di sini, waduh, Martis ada 3 alpha guys ya. Langsung ambil semua. Ini alfanya langsung masukkan. Di sini ya, masukkan Angelanya aja guys. Terus untuk retrinya di sini taruh di alfanya aja guys ya. Soalnya untuk retri biar dapat efeknya harus bisa mengkill 5 hero guys ya. Untuk kill 3 hero pertama mendapatkan tambahan magic damage. Setelah 5 kill nanti akan mendapatkan tambahan peningkatan damage guys sebesar 35%, lumayan kan itu. Ayo lawannya ini mistik guys, mistik sama ada summoner, harusnya sih kuat kita guys ya. Aduh ini ah mantap guys, satu lagi yo. Aduh meninggal guys si alpanya, tinggal si Angelanya saja. Oke ah masih ada Johnny guys, ini kuat gak ya Angelanya? Angela slebeu, udah menang duluan guys. Hahaha. Nah mantap guys, ada Angela aja alpha 8 gold. Ini Valirnya jual saja guys ya, amankan poin interest dulu. Untuk retrinya ternyata masih belum bisa ngekill 3 hero guys si alpha, jadi belum ada efek yang didapatkan ini dari pasif retribution-nya. Padahal saya kira tadi yang ngekill si alpha, ternyata hero lain guys yang memberikan kill. Duh lawannya ini guys si Archer, kalau nggak dapat flicker bahaya guys ya, nggak bisa nyentuh ke belakang soalnya. Apalagi itu si wawanya pakai red apa purify guys. Nah ayo bisa guys ya, dua hero kita udah bintang 2 di depan, ini sangat bagus buat TBTB-an di awal. Hahaha. Di shop ini Angela sama Alpha ambil, terus ini kasih ada Cyclop ada Martis. Ambil Cyclop Martis, up level commander masukkan Cyclopnya guys. Terus untuk retrinya taruh di Cyclops saja guys ya. Masih belum dapat pasifnya guys untuk retrinya ini. Semoga saja ini Cyclopsnya bisa ngekill hero guys biar pasif dari retrinya bisa cepat aktif. Lawannya ini Vanish skill 3 Brestel guys ya. Si Dirot pakai purify. Nah, harusnya sih menang kita guys. Mantap. Itu untuk ulti Angela bisa ngeheal hero kawan sendiri guys. Sama kayak di rank-rank itulah. Oke mantap guys, dapat 3 win streak di awal, modal yang sangat bagus guys ya. Fatbox pertama sini posisi terakhir, wah ini paling dapatnya Oracle guys. Daripada Oracle ini kayaknya ambil hero nya saja guys ya, buat tambah-tambahan cuan ini. Ambil Queen nya saja guys, nanti bisa kita jual si Queen nya. Di sini dikasih Ruby sama Frankie 21 gold guys ya. Untuk pasif dari retrinya udah dapet guys yang 3 kill pertama, penambahan 150 magic power. Berarti kalau gini cocoknya main ke Magi guys. Ini siapa ini? Wah Esme guys, pakai flicker sama pakai She Helper. Ayo Cyclops, aduh Cyclopsnya ketarik guys, tapi langsung di heal sama Angela, lumayan guys, langsung penuh lagi darahnya. Hahaha. Ayo Cyclops ngulti lagi Cyclops. Waduh ada Paramis guys ternyata. Ayo Cyclops itu si Freya-nya ulti dulu. Freya-nya meninggal dulu yo. Ayo si Freya. Aduh lama sekali Cyclops ngultinya guys ya.
Cyclop. Ceprot. Nah, mantap guys. Ini ambil Ruby sama Frankie. Terus ini ada, nah ada Esme guys, ada Martis juga. Ini masukkan Frankie sama si Esme. Untuk retrinya sudah dapat 5 kill guys. Jadi ada penambahan damage 35%, ini lumayan guys ya. Oh oke, ada Cyclop, ada Frankie. Saya ambil nanti dulu saja guys. Waduh, lawannya Layla di pojokan guys, pakai Purify Bronze skill 3. Gak bahaya ini, gak ada yang bisa menyentuh Laylanya ini. Aduh, Cyclopnya kesana, ah pas sekali guys. Cyclopnya langsung hajar si Layla. Ayo Cyclop ulti. Cyclop, aduh meninggal duluan guys si Cyclopnya. Tanda plus bontisnya di Roger. Nah, Esmenya gak kuat guys. Ini Queennya jual saja. Terus di sini ambil Cyclop, Frankie sama Faramis. Oke, dapat Martis guys ya. Ini berarti langsung up level saja. Saya masukkan si siapa nih? Ini aja si Ruby-nya saja guys. Terus ini Cyclop sama Faramis masuk. Coba roll sekali, ada Angela guys. Tapi gold saya masih kurang guys ya untuk mengamankan poin interest. Jadi ambil nanti saja. Di Krypron pemilihan Star Core pertama, di sini otomatis ambilnya ke Weapon Master guys ya, sama kayak seperti biasanya. Nah oke, ada Winter. Untuk di shopnya tadi masih ada Angela, ambil saja dulu guys ya. Untuk Star Core-nya Mage Arcana, Weapon Master Win. Magenya jadi Win guys. Weapon Master-nya jadi Mystic. Untuk Cybernya jadi Water guys. Ambil nanti saja dulu lah. Waduh, Angelanya jadi Mage, Gunner guys. Ini ada Kadita, ambil dulu. Terus ini untuk Star Core-nya kayaknya ke Mage Win guys, gak jadi ke Weapon Master. Ini masukkan si Kadita, maginya kurang 2 guys ya. Kurang, nah, bisa sih harusnya ini masukkan mage, tapi nanti dulu saja guys. Untuk sementara Star Core-nya paruh di Cyclop dulu biar gak kelupaan nanti. Saya masih punya sisa gold, coba ngeroll dulu guys. Nah, Frankie dapat, ada Cyclop juga. Cyclop-nya ambil nanti dulu guys. Saya amankan point interest dulu saja. Ini lawannya apa ini guys? Panis skill 3 combo cyber lagi guys ya. Ayo Cyclop. Cyclop-nya ini guys. Ini cuma bergantung pada si Cyclop guys ya. Nah, yang penting Cyclop-nya saya meninggal guys biar dapat tambahan cuan dari plus bonus. Aduh udah penuh lagi guys. Yuk, Cyclop multi lagi. Nah, mantap. Meninggal. Oke guys, lumayan guys walaupun kalah. Ini agak gimana gitu guys ya. Soalnya Angelanya dapat Gunner, Ruby-nya belum tahu dapat apa nanti. Semoga saja kemake guys. Di sini ada Cyclop, Kagura sama Alpha, 32 gold. Coba kita mainkan maginya dulu saja guys. Untuk yang jadi hypernya di sini biar si Kadita. Kaditanya kasih skill 3 Yuki sama full item guys ya. Ini Star Core-nya taruh di Kadita. Untuk TB-TB-an depan Frankie sama Esme. Kira-kira bisa memberikan damage lebih nggak ya ini si Kaditanya guys ya. Soalnya masih bintang 1. Kalau nggak bisa ngasih damage sampai ngekill hero lawan, nanti unlimited ultinya nggak jadi guys. Ayo ceprot. Nah mantap guys, langsung meninggal. Oke, lagi ceprot, langsung hilang semua guys. Tinggal si Popol meninggal. Bayangan Kagura langsung meninggal guys. Untuk di shopnya sini ambil Cyclop, Alpha sama Kagura. Malah kayaknya yang keambil, Kaguranya nggak keambil guys. Di sini saya langsung up level commander. Terus masukkan siapa ini guys, si Alpha. Alphanya aja guys ya, buat jadi tumbal biar nambah damage ke Kadita. Untuk posisinya di sini, ini guys, Kaditanya harus agak maju ke tengah biar gak usah jalan ke depan. Nanti kan biar bisa memberikan basic attack, mananya biar cepat kekumpul guys ya. Wah, lawannya Fanny skill 3 combo cyber lagi guys. Ini untung Kaditanya pakai Winter guys ya. Aduh, malah kena tendang si Chow. Ini kalau ngajar Chow percuma guys, gak meninggal si Chow-nya ini. Ayo Kadita, ceprot. Mantap, langsung hilang ternyata guys. Oke, hilang semua. Nah, mantap guys. Di sini ada Atlas, ambil dulu Atlasnya. Masuk Fatbox kedua, di posisi 2 terakhir guys. Ada Crystal, Wimslayer, Mage, Gunner, ada Winter juga. Yuk, Wimslayer-nya saja yuk. Wimslayer. Aduh, diambil guys ya. Udah ambil Mage-nya saja guys ya. Ya, oke, ada ini Ruby. Jadinya Swordsman guys.
Ini langsung saja masukkan si rubinya guys ya. Soalnya maginya udah cukup, paramisnya jual 32 gold. Yang jadi hyper tetap si kaditanya saja guys. Untuk kristal maginya ini taruh di rubi guys ya. Coba sekarang saya rubah dulu posisinya yang jadi TP-TP-an biar si itu rubi. Untuk esmennya taruh di belakang kadita guys, biar gak diserang dari pintu belakang ini si kaditanya. Kalau ada hero-hero yang langsung loncat ke belakang, lawannya mistik lagi guys, mistik summoner. Ayo kadita, kadita unlimited ulti. Sekarat guys, ulti ceprot hilang semua. Langsung ulti lagi. Aduh, nggak kuat guys, nggak punya lifesteal si kaditanya, cuma mengandalkan dari weapon master nggak cukup guys. Kalau gini sih kaditanya harus jadi bintang 2 guys minimal ini. Ada 2 SM oke, lumayan guys. Coba roll di sini ada SM lagi, oke ambil. Coba roll lagi, ada Martis ambil. Ada Frankie oke, roll lagi sekali ada Ruby guys. Ini kayaknya biar si SM-nya yang jadi tumbal guys. Soalnya lebih tebel SM daripada Angela sama si Frankie sekalian guys ya. Duh, ini jual siapa guys ya? Alpa-alpanya jual saja, masukkan Martis sama Frankie. Harusnya sih untuk kaditannya bisa lebih tebel guys ini. Waduh, Layla pojokan Beam Slayer pakai Purify, nggak bisa ngapa-ngapain guys. Mau nggak mau harus ke depan Laylanya langsung guys. Kalau kayak gini, ayo kadita. Aduh, multinya ke lancer-lancernya udah meninggal duluan guys. Ayo kadita, kaditanya freestyle guys, ceprot, nggak kuat, nggak bisa langsung meninggal guys. Ini rupinya ambil dulu, terus ini kasih esme lagi guys ya, 36 gold. Waduh, ini main ke mana guys ya, ke weapon master apa aspiran enaknya ini guys ya. Tapi untuk aspirannya ini dua hero penambahan sinerginya nggak masuk semua guys. Kita lihat dulu sajalah dapat kristalnya apa di sini nanti. Kalau dapatnya Beam Slayer nanti bisa ke aspiran saja. Nanti mainkan ke itu guys, rubinya ke Swordsman sama Beam Slayer. Dapatnya elementalis guys sama Saber. Terus untuk item satunya di sini dapat kumana? Aduh, winter lagi, ambil aja guys sama elementalisnya lah. Sini ada Esme, ambil dulu. Terus untuk starcore keduanya ini fire wind fire earth, jadinya ini aja guys. Coba ganti dulu guys, aspirannya jadi water, weapon masternya thunder. Oke guys, ambil thundernya sajalah. Udah bingung juga guys mau ambil yang mana. Di sini ada Eudora, ambil Eudoranya dulu guys. Terus saya coba roll dulu, di sini nggak ada apa-apa, roll lagi. Ada kadita sama Frankie, roll lagi. Adanya Cyclop guys, sini ada Dora lagi. Sini ada Aurora, ambil dulu, nyari Freya guys ya berarti ini. Yuk Martis, malah dapat kadita sama Dora guys. Oke, kaditanya udah bintang 2, lumayan ini guys, damage-nya cukup kerasa kalau kayak gini. Wah, pas sekali lawannya Fanny skill 3 guys. Minyak di pojokan full item pakai golden staff sama purify. Kaditanya yuk nyelam kadita. Mantap guys, langsung hilang. Wah, langsung penuh lagi guys darahnya. Aduh, mau nyelam udah dipanah duluan. Ini ambil kororannya saja sama Martis. Ini ada Queen, ambil dulu. Dapat Dora lagi guys. Duh, bingung ini. Kita masukkan si Dora. Ini masuk, taruh sini dulu. Terus untuk Erlennya masih kurang satu guys. Ini up langsung aja guys ya sekalian. Ini masukkan si Auroranya saja. Jadi sekarang untuk kaditanya udah bener-bener unlimited ulti guys. Efek dari Starcore Magi Win itu memberikan 50% mana ketika mengeliminasi hero lawan. Nah, ditambah elementalis, 3 elementalis itu memberikan 50% mana juga guys. Jadi pas sekali, tidak butuh 6 elementalis, 3 elementalis saja udah cukup ini guys. Hehehe. Ini ada Dora Esme, ambil dulu. Dan ada kadita lagi sama Frankie, ambil dulu kaditanya guys. Coba roll di sini, nggak ada apa-apa. Ini nggak ada.
Ini juga gak ada, ada Ruby gak usah, ada Angela, ada Dora. Hah, bingung guys. Martisnya kurang satu, gak muncul-muncul ini. Saya jual dulu biar ini Kadita sama Esme masuk guys ya. Nyari satu Martis aja gak dapet-dapet guys. Muntun ini. Apakah saya kena dark system guys ya. Ayo, ini sama-sama main Kadita guys. Kadita Eli, ayo. Kaditanya nggak ngulti-ngulti guys, lama sekali. Tapi sekali ngulti ini, mantap bilang. Langsung ngulti lagi. Nah, langsung ngulti lagi guys. Nggak dikasih kesempatan itu lawan-lawannya. Ini doranya saya ambil dulu. Sekarang saya masuk fatback ketiga. Di sini ada, wah ada Astro slot. Ambil slotnya aja guys, kalau dapat guys. Slotnya diambil ya sudah, ambil kristal elementalis lagi aja guys ya. Di sini aduh gak ada apa-apa ini, kita gak butuh aurora, jual saja. Sini saya masukkan si martisnya lagi guys. Oh iya, untuk kristal elementalisnya taruh di cyclop aja guys. Nah gini, cyclopnya kan pakai winter sama elementalis. Ini coba roll sekali, ada ruby guys. Untuk kombonya ini berarti weapon masternya masih kurang dua lagi guys. Bisa masukkan si Atlas sama si Angelanya guys, kalau dapat weapon master pas kali harusnya ini. Duh, tinggal si Kadita. Mantap guys, unlimited ulti, ngulti lagi. Oke, hilang Rogernya, hilang guys. Ayo, siapa ini yang jadi korban selanjutnya? Mantap. Waduh, ini plotnya, wah plotnya hilang guys, tinggal si Lailanya langsung lenyap guys. Ini Kadita Aurora ambil. Nah oke, ada Angela Kadita. Duh, si Martisnya ini loh guys, kurang beberapa lagi gak mau muncul-muncul. Duh, gak ada. Sini coba roll, ada Ruby lagi. Roll lagi sini, gak ada apa-apa. Adanya Cyclops guys. Coba roll lagi. Oke, dapat Kadita, lumayan guys. Wah, beneran nyari Martisnya gak dapat, malah ada Atlas sama Dora. Oke, coba mainkan naturnya guys. Nah sekarang jadi Kadita natur, yang jadi tumbal si Dora sama Atlas guys ya. Biasanya yang kayak gini kan itu si Roger guys ya, Roger Beam Slayer natur spirit. Ini malah si Kadita guys. Aduh, Kaditanya sekarat, tapi sekali nyelam wah hampir penuh guys darahnya. Mantap, langsung hilang lagi. Waduh, kita kirim ke lobby guys. Star 3 nya ini kerubinya masuk, sisanya jual. Sebenarnya saya butuh Angela guys, ini malah muncul si rubinya lagi. Rubinya ini jual saja guys ya, siapa tahu jadi ke mana ini, jadi ke mage kah, jadinya ke gunner guys malah. Ya sudahlah, ini taruh kristal mage lagi. Atlasnya ambil dulu, masih sisa 25 gold. Coba roll, ada Angela. Oke, Angela ambil dulu guys. Untuk di Kripron sini berarti saya butuhnya item Enchanted Talisman guys. Buku mana biar si Kaditanya bisa langsung mengulti guys. Nah ini sama yang satunya mirror. Nah dapat guys mirrornya. Wah pas sekali, kasih Enchanted Talisman guys. Wah di sini gak dikasih apa-apa guys ya. Coba roll sini. Oke, dapat dua Atlas sama Ruby, ambil. Roll lagi, gak ada. Ini ada Esme, gak usah. Kadita, adanya Atlas. Ayo Kadita yo, Atlas lagi guys sama si Dora. Aduh, ini Martis baru muncul, ada Dora lagi. Ah, Martisnya ini mengganggu sekali guys ya. Kurang satu gak dapat-dapat, malah ada Atlas guys. Ini berarti saya jual si Martisnya saja guys ya. Atlasnya ambil, udah jadi bintang 3. Jadi tumbal yang sangat-sangat bagus guys si Atlasnya. Untuk Kaditanya semakin tebel guys. Tapi buku mananya tadi di mana guys ya? Waduh, kelupaan guys. Naruh buku mananya di Kadita. Nah, mantap, langsung hilang. Wah, hilang semua guys. Balik lobby juga si Ivaninya ini. Tinggal nyari si Dora sama Kadita guys. Yo, adanya Ruby, ada Angela, Ruby lagi guys. Ini ayo Dora, Dora. Doranya nggak muncul guys. Rubinya jual saja lah. Ayo Angela lagi, ada ini Kadita. Doranya nggak muncul,
Ini kan talismannya taruh di card kita guys. Cyclopnya kita kasih retribution. Nah, gini aja guys ya. Sebenarnya saya pengen jadi 6 weapon masternya guys, tapi ini prioritasnya nyari si kaditanya saja guys. 2 biji lagi tambah clone udah jadi bintang 3. Waduh. Wan-wan pojokan bintang 3 Golden Staff Purify Astro guys. Kaditanya mana? Kaditanya nyerang kemana ini guys? Yo pas di tengah-tengah. Ceprot hilang guys. Langsung ulti lagi. Nah, si Wawa. Waduh, pas Wawanya loncat guys. Yo Kadita. Kaditanya freestyle. Ceprot. Nah, pas hilang guys. Ah, gak ada apa-apa guys. Dapat Kadita yo. Satu lagi yo. Kadita, ada Cyclops ambil dulu. Kadita nggak muncul guys. Ini matrisnya jual aja, nyari Kadita. Kadita nggak muncul lagi guys. Kurang satu lagi lo ya si Kaditanya. Kasih mirror udah jadi bintang 3. Wah, Roger Wimslayer bintang 3 guys. Unlimited ulti. Bahaya. Si Cloud-nya pakai water guys. Cloud-nya meninggoy. Oke, mantap. Kaditanya guys. Ceprot hilang. Ayo kodo. Ayo ini si Roger. Aduh, Rogernya guys. Ayo ceprot. Aduh, masih belum cukup kuat guys. Ayo lagi yo. Tambah lagi. Ceprot, langsung hilang guys. Roger Sumateranya dimandiin Tante Kadita guys. Hehehe. Ini slot aja guys. Slot. Aduh, slotnya diambil. Aduh, enaknya ambil apa ini guys? Ini klotifnya saja guys ya. Mau ambil Astro tapi Astronya masih kurang satu. Mending ini aja guys si klotif. Ayo Kadita yo. Adanya Dora guys, ambil dulu. Kadita. Ada Angela gak usah. Sini aduh Kadita guys. Yo Kadita. Adanya 2 rupiah sama Cyclops. Kadita gak muncul guys. Aduh. Aduh beneran guys ya. Untuk klotifnya ini taruh di Esme saja guys. Sebenarnya ini saya ketar-ketir guys. Poinnya tinggal 24. Nah, ketemu wan-wan pojokan guys. Golden Staff Astro Purify. Kaditanya ini masih bintang 2. Mantap guys. Wawa. Waduh, Wawanya pas loncat. Yuk Kadita nyelam lagi. Oke, mantap. Hilang lagi guys. Tambah lagi. Hilang semua guys. Ini sih benar-benar definisi unlimited ulti yang sebenarnya guys ya. Aduh, ayo Kadita, saya butuh Kadita. Kadita. Nah, oke guys. Coba habiskan, ada Dora. Oke, Kaditanya langsung kasih mirror guys. Jadi bintang 3. Ini Cyclops-nya jual dulu, Doranya ambil. Doranya juga bintang 3 guys. Nah, kita foto dulu guys si Kaditanya. Udah selesai difoto, kita kembalikan ke posisi semula ya guys ya. Nah, ini kayaknya kita tetap nggak bisa mainkan 6 weapon masternya, tapi nggak apa-apa guys. Lawannya ketemu si ini lagi, wan-wan pojokan Astro. Kaditanya udah bintang 3 guys. Mantap. Auto mandi satu map guys. Wih, si wan-wannya kena percikan ombaknya aja langsung meninggal guys ya. Benar-benar sakit ini si Kadita guys. 19 god lawan Lord guys, berarti tahan dulu buat mengamankan point interest guys ya. Oh ya, berdasarkan yang kemarin-kemarin guys, kalau ketemu Lord gini main mage bisa kalah. Ini Kaditanya saya cancel dulu guys ulti Yukinya biar bisa full semua hero yang masuk, nggak ada yang jadi tumbal. Jadi Dora sama Atlasnya bisa ikut memberikan damage guys. Kalau Dora Atlasnya jadi tumbal nggak bisa ngasih damage guys ya. Nah, ya lama kan, tapi tetap kuat guys ya sebenarnya. Ini ada Astro, ada mirror. Duh bingung guys. Ini ada Cyclops, ambil dulu. Coba roll sini, nggak ada. Ini ada Cyclops guys. Cyclopsnya jadi bintang 3. Ada Angela, Frankie ambil. Ada Esme, ada Ruby. Habiskan aja guys ya sekalian. Ada ini nggak usah guys. Ini mending ambil mirror sama Felin Blade. Ini saya coba foto lagi guys buat cari thumbnail yang bagus. Rogernya sini pakai Gunner Earth. Wah, Wimslayer guys. Ini bahayanya itu si Roger. Ini aduh, skill Yukinya. Aduh, telat guys. Wah,
gak kepake guys skill Yuki-nya ini. Bahaya ini guys. Si Dora sama Atlas kan nyampur ke Nature Spirit. Ini aduh kaditannya sih fan-fan aja guys ya. Tapi si Dora sama Atlasnya ini loh. Nah, ceprot hilang. Masih ada si Roger guys. Roger ceprot. Gak bisa langsung meninggal guys. Nah kan ini kena damage, waduh 15. Wah untung guys masih selamat. Benar-benar blunder yang sangat fatal ini guys kalau sampai kalah di sini. Untung guys masih sisa 9 poin. Nah ini 11 ke nyari hero apa guys, ada Esme. Oke, Nero lagi udah nggak ada apa-apa. Nah ini jual coba roll lagi gak ada apa-apa guys. Yang penting ini skill Yuki 3 nya guys ya, tadi kelupaan pasang ke Kadita guys. Untuk Felin Blade nya sini taruh di Angela saja guys ya, kalau pasang di Dora percuma soalnya Dora nya kan jadi tumbal guys. Posisinya balik lagi kayak gini aja guys. Gak lucu juga guys ya, udah kayak gini malah kalah ketemu Roger Sumatera. Padahal tadi kan udah dimandiin itu si Roger Sumateranya guys. Tarik dulu yang bahaya. Oke okay. Nah ditanya langsung ceprot. Oke okay, hilang. Mantap Layla meninggai Roger Sumatera. Mau mandi kamu Roger. Mantap guys. Ini kan ditanya kan nggak pakai konsentrat, dapat tambahan lifestyle-nya dari Weapon Master guys. Tadi kalau jadi 6 Weapon Master tambah gede guys lifestyle-nya. Untuk LE-nya mending pakai 3 LE guys daripada 6 LE. Udah perfect ini. Mantap guys.